bukan karena lagi sedih atau apa namanya, efek semburan kota ya seperti ini. Pokoknya siapapun lah pasti menangis, bakal nangis itu pasti. Dan alhamdulillah aku juga sudah pernah merasakan ada di Montana yang berlantun. Nah, oh iya, pengen tahu kayak apa reaksi Simba tersebut kobra ketika ada di korban di bawah kota. Cuman waktu itu kan di hutan, Pak, jadi terpaksa harus adanya air kelapa, bunyi air kelapa. Oh, jadi bagus malam hari ini. Itu kan alam, bagus. Masa harus dikopok pakai air congelan kan tidak mungkin, Pak. Oh ya, Mbak, gimana? Misalkan penasaran baik, gue ngecek ular viper albino satu-satunya mungkin ya, mungkin hanya ada satu di dunia, Mbak. Oh, jadi ya? Oh, udah. Kita cek lagi yuk. Kita pamer. Oh, ini izin ya, Om. Ya, Ubi Gaili, wah. Keren banget koleksinya. Nih. Selasma rotostoma adalah jenis ular viper tanah karena dia menghuni bawah ya. Jadi dia tinggal di bawah, berbeda dengan ular-ular viper lain seperti Primeres urus. Yang sering memanjat pohon, sedangkan rotostoma ini dia raja darat ya, biasa disebut raja darat karena dia ada di tanah bukan di pohon. Tapi kerennya raja darat pada umumnya biasanya memiliki warna coklat gelap ya, sedangkan ini dia warnanya putih kuning kayak gitulah, pokoknya bening banget memang, dan memiliki warna mata yang sangat indah ya, matanya merah kayak nyong ya, mata biru, mata biru. Oh, tukang nekwe kan berdua mata biru, mata hijau. Izin ya, Om. Bilang monggo, Mbak. Jangan dekat-dekat, Mel. Jangan dekat-dekat. Sangat indah. Kenapa saya bilang ular ini mungkin hanya ada satu di dunia ya? Karena setahu saya dan saya sendiri dan teman-teman yang lain juga belum pernah melihat adanya ular albino temin ya. Temin dan mungkin hanya ada satu ya. Kalau teman-teman di sana ada yang pernah melihat atau mungkin punya di rumah memelihara jenis seperti ini dan albino temin seperti ini, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Jadi besok saya bisa klarifikasi kalau rotostoma ini nggak cuma satu-satunya di dunia ya kan, Mbak? Iya. Tapi walaupun dia ini albino ya, terus temin, bukan paimin ya? Paimin apa paimin? Paimen. Bukan paimin ya? Ya. Tapi kan berbisanya tetap sama dengan senior mah itu. Tetap sama lah. Dia ular berbisa tinggi yang dominan hemotoksin ya, Om. Hemotoksin. Hemotoksin sangat berbahaya banget ketika sampai ke tujuh bulan ini dapat berakibat sampai dengan amputasi ya, pembusukan ya, Om. Prosis dan dipotong sangat berbahaya banget. Soalnya dia udah sangat besar. Karena karakter anteng banget. Karakternya anteng tapi serangannya itu sekali dia strike, woi, woi itu sangat cepat lah. Dan gerakannya itu dia dapat berlari dengan kecepatan dia melompatnya seperti kodok. Dan itu mata per jam itu larinya. Dia anteng, Mbak, terlihat tunyu, terlihat lemah, seolah tak berdaya, tetapi dia sangat berbahaya. Berbeda dengan ular-ular picis, ular-ular lainnya lah ya, yang kami terimitasi tetap mas buan ke berpotensi sampai dengan kemot. Nah, iya. Nah, itu potensinya sampai ke situ. Dari jarum 8 skala Richter berpotensi. Teman-teman. Dikit-dikit ya, Om. Ya. Gitu.
awas nanti lompat dan berpotensi. Nah, tuh gendut banget ukurannya tuh, perbandingan jari saya. Padahal dulu itu pas baru datang ke sini itu, waduh, kecil banget. Serok ya, Mas. Lebih kecil lagi ya, Om. Lebih kecil lagi. Dari rokok super, Mbak. Iya. Ya, seukuran rokok mil lah. Atau rokok putih. Oke. Dan makanan untuk ular ini, dia biasa berburu makanan seperti katak, kodok, kajal, dan juga tikus. Tapi karena Rhodostoma albino ini adalah rhodostoma peliharaan dan sangat terawat dan dirawat dengan sangat baik tentunya. Di sini makanannya pun juga spesial, sangat spesial dan sangat dijaga benar-benar. Jadi makanannya tetap berpotensi untuk menjaga stamina gede banget dan sehat. Oh ya, ngomong untuk makanannya, biasanya makanan utama atau makannya cuma satu gitu, Om? Iya. Yeah. Kasih makan apa, Om? Mencit jumper itu. Oh, tikus mencit, teman. Mencit jumper, wah, pantesan. Soalnya di sini tikus pun juga harus benar-benar tikus yang sehat, yang steril, nggak boleh tikus kotor, nggak boleh ya, Om. Sekali. Berpotensi untuk menjaga kesehatan dia, Mas. Orang tahu di luar makan tiren, ini orang, Mas. Ya karena ada tersinggung, Bang. Yuk, jangan mungkin makan tiram masuk disebut kecil itu kan. Kalau dimakan ya. Nah, naik rambut di Mei pakan tikus itu. Iya, tikus sih, Om. Ya, mungkin ya satu kintal lah. Jadi namun alhamdulillah sekarang bawahnya udah menjadi breeder entok, jadi Rambo nggak kurang pakan ya. Ngawur, bukan, Mbak. Jadi ada berbagai jenis entok di kandang entoknya sih, Mbak. Cuman belum sempat tak review sama aku. Oh, belum, besok sama Ratna bisa. Iya, karena masih belum layak untuk dicari-cari. Untuk belum layak lah, masih grup C, gitu. Masuk ke grup A-nya. Berarti kayaknya besok kalau aku merapat ke Kebumen, kita bisa bikin konten mukbang enter ya, Mas. Ya, Mas, salah sih, katanya ada sih. Masem. Ya lah, kayaknya cukup dulu lah. Bisa belum menit ya, Mas? Iya. Kita sholat berjamaah ya. Enggak, cuma bilang aku. Mbak. Ini salah Bali, wayang yang mulai ngaji. Juga masih banyak yang penasaran dan yang request dulu menanyakan keberadaan ular naga putih atau ular naga albino-nya. Jadi dulu kan Uminda sempat menjemput seekor ular naga putih di kandangku ya, Om ya. Iya, benar. Nah, sekarang ular naga putihnya berada di sini dan tumbuh dengan sangat sehat. Sekarang keadaannya sangat montok dan lucu lah pokoknya, orang kayak naga, kayak ini layang orang kayak Mbak. Oke, kalau yang di TV kan naga besar, naga benar, ini bukan. Iya, ular naga albino. Xenodermus Japanicus, teman-teman. Albino, Xenodermus Japanicus atau Dragon Snake. Oke, ikuti terus. Xenodermus Japanicus, Xenodermus Japanicus albino tenin, mata merah menyala.